Allah berfirman, dan tidakkah manusia memerhatikan bahawa kami telah menciptakan dari nutfah setitik air mani? Tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Kepada siapa ayat tersebut di atas Allah Ta'ala tujukan? Ayat ni Allah tujukan kepada segala mereka yang tak mau pun balik kepada Islam, dan mereka berpakat mencari kekuatan untuk menentang pula agama Allah. Jadi Allah kata, tidakkah kamu sedar kamu tu jadi dari setitik air mani? Aku ciptamu daripada air mani. Nah, air mani yang hanya lalu pula dalam terowong semak dengan hacim pakok mak kita, duduk dalam rahim, berenang dalam darah haid. Nah, tubik pula kot salah orang kecil. Nah, berumang dengan darah. Nah, Tuhan besarkan, boleh takut, boleh berjalan, beri macam-macam nikmat. Nah, beri pakat, beri gaji, beri tanah air. Bila besar, lawan Islam. Ah, netang agama Allah. Mana tak patut kok-kok ni. Tak patut. Jadi tak sedar ke diri dia panggil. Dan kan kita duduk bumi Allah. Bumi Allah ni bukan bumi teruk kita. Faham? Jangan kata kat mana aku lah. Kali kata bumi ni hak Malaysia. Bumi ni semua hak Allah. Nampak? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan, yang tukang buat langit tujuh lapis dan bumi tujuh lapis. Patut antara langit dan bumi, bulan, bintang, cakrawala, matahari, planet, Tuhan buat kat tu. Hak dia tu. Nampak? Milik Tuhan. Bila milik Tuhan, wajib kita patuh perintah Allah dulu. Dia kata kena balik pada Quran, tak leh. Dia tidak relevan. Tak kena ikut hadis, tak leh ikut hadis pasal kita duduk masyarakat majmuk. Bulak dah. Dah bumi ni hak siapa? Nampak? Bumi ni hak siapa ni? Tanah hak kita pijak ni. Hak Malaysia. Kan? Milik Allah. Ikan kita pukat. Cik kita tengok dalam pukat. Masuk selayang 6,000 ekor. Ada tak seekor tulis made in Malaysia atas tekok? Ada tak? Ikan raya dia tekok ada tulis milik kerajaan kan tu? Ada? Ada. Orang kita nak makan butir padi jadi beras, tiap-tiap butir beras tu daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Faham? Butir-butir beras yang jadi nasi tu ada tulis milik Pernas. Milik kerajaan Kanu. Ya Allah. Ni oksigen kita seduk boleh napas popah-popah ni. Hak dia. Hak toki dia. Hak Allah Ta'ala. Wajib kena patuh dia. Dia kata kena buat hukum ini, kena buat. Tak kita pinjam hak dia belaka. Nah, ni Tuhan Wi Bumi Malaysia mengaku hak kita. Something punya orang. Jadi Tuhan tanya dalam surah ni. Nah. Ni surah Yasin. Mana manusia tidak fikir bahawa kami jadikan mereka dari setitik air mani, memutada otak, mudah guna akal, memari daripada mana aku buatmu, mudah lawan aku. Ha, gitu. Nak. Syukran jazilah. Ha, kabar-kabar. Ini boleh buat ini. Apakah boho-boho jenis ini? Muchas gracias, Spain. Ha, macam-macam, tahu.